Satu persatu, tenaga kesehatan gugur saat menjalankan tugas sebagai garda terdepan penanganan pandemi COVID-19. Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak dalam jumlah perawat yang terpapar COVID-19. Selama pandemi, sekitar 3.100 perawat terpapar. Sedikitnya, 104 orang meninggal dunia. Dari jumlah ini, baru 19 orang yang mendapat santunan. Tidak ada lagi pemotongan-pemotongan, tidak ada lagi pengurangan-pengurangan, maupun juga keterlambatan. Saya melihat ada di Jawa Timur itu, ada yang diberikan insentif itu sejak Oktober sudah tidak ada lagi. Kemudian yang meninggal juga demikian. Yang dijanjikan sudah diberikan dari di Indonesia itu dari 260 itu masih 50%. Di Jawa Timur dari 104 yang hari ini juga ada yang meninggal itu masih 19 orang. Nah, ini saya rasa bentuk perhatian kepedulian kita bersama. Total, lebih dari 260 perawat di Indonesia gugur setelah terpapar COVID-19. Jumlah ini diyakini tak akan bertambah drastis jika masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.